Saudara-saudariku sebangsa setanah air yang sangat saya kasihi, salam. Saya Robertus Rubiyatmoko, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang. Kita baru saja menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, dan para wakil kita di DPR dan DPD. Saya secara pribadi sangat senang bahwa pemilu kita sudah kita laksanakan dengan baik dalam suasana aman dan menggembirakan. Saya juga bangga dan sangat berterima kasih karena Anda telah memberikan kontribusi suara yang sangat menentukan perjalanan bangsa kita ke depan. Siapapun yang terpilih menjadi presiden, wakil presiden, dan anggota DPR dan DPD, kita yakini sebagai pilihan dan utusan Tuhan untuk kebaikan bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka marilah kita melapangkan dada untuk dengan hati dan budi yang adem, damai, dan rela menerima siapapun yang menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR dan DPD nanti. Saatnya kita membangun negeri ini dalam kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Semoga Tuhan memberkati kita dan para pemimpin bangsa kita. Salam.